Selamat pagi teman-teman. Kita berada di kompleks pertokoan Mas Bagi ya kali ini ya. Maaf ya di tempat Bung Naldi nih yang lagi. Lagi ngapain nih? Maksudnya bikin cuci perak. Oh, cuci perak. Oke, kita coba cek-cek gimana. Kita pakai tahu dulu ya, ini dulu. Kita pakai tahu dulu. Ini apa nih, Bu? Ini namanya taos. Kaos? Kaos. Saos, saos, laos, paus. Oh, pakai T ya? Iya. Yeah. Astaga. Ini kayak mencantikkan perak kan, Gus. Iya, iya, iya. Kalau ini untuk emas ini. Oh, emas. Emas ada. Yang mana? Air raksa yang mana nih? Boleh itu. Dilarang ya, pemerintah. Raksa. Mending cakep kan. Oke. Jadi taos tadi sudah di dimasukkan air, kasihkan sedikit air ya. Nih guys, ini kita bikin air taos untuk mencuci perak. Mas Wiwit ini. Oh, air taos namanya. Ya, ini air taos namanya. Ini untuk mencuci perak. Apa tuh mencuci? Taksan. Hahaha. Kenapa ini kan? Jujur. Apa yang terjadi? Berapa lama proses dipanasinnya begini nih? Bentar, cuma kita hancurin rantainya aja Mas. Oh, biar betul-betul ya. Larut ya. Ya, tahu tadi biar betul-betul larut. Baru kita masukin beraknya guys. Berak murni. Membika terus nanti. Oke, oke. Beraknya dimasukin di situ, kemudian dibilas. Disiram dengan air parutan taos yang tadi ya. Kita bikin guys. Iya, 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 iya. Proses pencucian perak. Jadi dicuci ini biar bersih ya peraknya. Iya lah. Biar dicuci. Biar lebih putih lagi ya. Begitu tampakannya teman-teman proses pencucian perak ya. Setelah tadi yang berbentuk batuan taos itu dikasih air, kemudian airnya dipanaskan, jadi taos tadi larut. Jadi itu yang digunakan untuk pencucian peraknya. Baru kita bikin kopi dulu. Gimana kalau kaki kanannya pegel tuh, bisa pakai kaki kiri ya, boleh ya? Bisa. Oh. Mengkilat. Iya. Sasaan ini lian, bro. Oh, ini air tuas. Tambah dong airnya. Bisa.
Udah mau selesai. Ternyata sampai benar-benar habis larutan air taos tadi ya tuh. Udah kembali putih kayak tepung ya. Udah jadi kayak tepung nih, siap digoreng kayaknya nih. Udah disiram dengan air biasa ya. Dicampur lagi. Oh, dipanasin lagi ya. Session kedua nih. Oke. Kita belum masuk untuk tahap penyikatan ya. Untuk pakai sunlight. Oke. Kita pakai sunlight juga ya. Mantap. Jadi dengan penyikatan ini hingga selesai nanti dipastikan tampilan dari gelang perak atau kalung perak ini akan semakin kinclong, mengkilat, dan pastinya makin memberikan kepedean buat pemakainya ya. Jadi hasilnya ternyata putih, pera ini putih bersih mengkilat. Keren jadi dingin pakai pera lagi. Ini pera Lombok atau Bali ya bro? Lombok, pera Lombok. Boleh ya bagi yang berminat untuk mencuci perhiasannya berupa pera atau gelang perasan. Pokokan Mas Bage di sini ya. Lombok Melati 2. Oke, di Pokok Mas Melati 2. Sudah ready, sudah ready. Di member lu baru ya. Tapi kadang-kadang yang dulu itu. Kita cuci perhiasan emas kali ini masih bersama Bung Nardi di sini di Jalan Raya Mas Bage Pancor, Lombok Timur. Kenapa banyak sekali sekaligus ini? Ini barang. Ini namanya barang toko, Win. Barang toko, Win. Warna hitam cincinnya, hasilnya lihat. Ini harus sampai hitam kan ya, biar kotorannya hilang. Ini harus sampai hitam biar kotor-kotorannya hilang. Sampai hitam maksudnya kayak gosong begitu ya? Iyalah. Ini kan keturunan orang mana di sini kan? Oke. Ya nanti. Oh iya. Jadi semangkanya. Satu persatu ya cincinnya ya. Kemudian berikutnya. Telah hitam semuanya, lalu ini ya penampakannya sudah hitam semua ini. Ini kan hitam, jadi ini nanti direndam lagi ke sama air yang tadi ya. Ini lain.
ini airnya air mas. Oh beda pakai ini. Kalau itu air tawar. Iya. Beda sama cairan larutan yang tadi dipakai untuk perak ya. Oh warnanya aja beda men. Oke, sama seperti yang tadi ya, yang sebelumnya dipanasin juga di dalam larutan, cuman larutannya beda. Ini adalah bumbu ini seperti semula. Ini tetap disikat juga? Iya sih. Bagus kuningnya nih. Kuningnya bagus. Bagi yang ada menyuci masker silahkan mari merapat ke kamar bagi dua. Okay. Dari Pak Jaldi. Di bawah. Ya. Jadi sampai air kuningnya yang tadi habis ya, menguap dan menempel pada cincin dan kalungnya. Belum disikat begini penampakannya tuh, jadi kaku begini ya, jadi kaku begini. Oke, berikutnya untuk kalung dan cincin emas disikat juga ya, sama seperti sebelumnya, disikat manual satu persatu. Siap dikembalikan kepada pemiliknya sebentar lagi ya. Okay. Ini pesanan ya? Bukan, ini barang toko. Oh barang toko ya, tapi memang semua barang toko. Mendaur kembali barang toko biar ya, seperti baru. Jadi ini judulnya mendaur kembali barang toko agar yang seperti baru ya. Yang bekas orang beli pakai. Oke, demikian untuk video kali ini teman-teman ya, bersama Bung Nandi di sini. Di toko Mas Melati 2, Mas Bage.